Pak. Boten paham. Ada apa? Jarak. Kepasan. Boten niko kan bawah enten tangkok. Ini kan ada penyakitnya. Dua sap berarti. Ini jadi ini. Terus dikupas, tadi kupas bersih, terus dikeringkan tidak ada lendirnya, langsung dikasih tanah, terus dibalut dengan kulit kelapa. Oke. Bisa. Pakai rumput-rumputan juga bisa, kulit kelapa juga bisa. Betul lah, ini kok ngandap yang bawah di cangkok? Ini cangkok karena ini kan ada penyakitnya. Atas kok di cangkok? Nah nanti jadi dua pohon atau bagaimana? Dua pohon pak. Oh iya? Ini dipotong nanti kan di sini kur tunas. Oh nggih. Oh. Oh itu dicangkok semua ya atas itu ya, Pak. Itu kan kena penyakit anu. Oh, kalau kena penyakit kulit dicangkok malah jadi sehat nggih. Ya. Ini kan apanya dicangkok di situ. Katanya malah atasnya kena jamur upas. Tapi nyamuk naik lagi sampai di situ. Oh, karena tumbuh ya. Karena tumbuh. Oh jadi nanti berapa kali cangkok ya jadi berapa bibit gitu ya? Ya paling satu bagus sih sebenarnya satu. Paling bagus aja. Satu. Ini Pak, ini ya. Ini siap-siap dibagi. Oh itu. Oh nggih. Di sini nanamnya paling tidak harus ketinggian 6 meter. 4 meter minimal. 4 meter ya? Oh makanya sengonnya yang gini-gini. Iya. Lah terus tadi yang sengon yang... Itu dibuat pesemian dulu. Pesemian dulu? Ditanam dulu. Nanti kalau ya, seperti ini tanggerannya kayak gini Pak. Jadinya kayak gini. Ini yang bibit dari macam tadi itu. Yang 2000-1000 ya, itu tadi yang... Seleksi, nanti cangkok pindah. Oh. Jadi nggak langsung tadi itu langsung ditanam buatan nggak? Nggak. Tumbuh. Oke. Kiuman. Oke. Ini apa ini? Karat furu. Apa itu? Penyakit dong? Penyakit. Itu bikin mati nanti? Mati. Nah, ini kan kambiumnya. Jadi Pak. Oh, kering. Oh, alah. Ini mulainya sejak tahun 96. Baru muncul ini. Faktor alam. Atau karena sini terlalu dingin, Mbah? Betul? Enggak, di mana saja sekarang. Oh, gitu. Tapi kalau di daerah yang sana enggak, Pak ya? Enggak, jarang ya ini. Mungkin karena sampah plastik bedi betok ten pundi niki? Betok ten Blumbang. Blumbang. Nggih. Dibuang ten Blumbang. Nggih, teng nggih pan. Oh, untuk makan. Oh, mantena. Oh, nggih. Nuwun nggih, Bu. Bibit anggur, Pak. Oh, sini berarti yang untuk ekonomi itu banyakan malah jualan bibit. Bibit bunga. Anggur nggih. Buatin. Oh, buatin anu banyak. Banyak, tapi kan karena sudah tidak. Anggurnya jenis apa, Pak? Impor. Hah? Yang kalau mau pinara bisa nanti ke desa Lantas. Sebelum terbang. Di halaman rumah ya. Panen Pak. Salak Pak. Oh nggih, monggo. Niki ikan napa niki? Nila. Eh, mujair itu gede banget. Tuh, gede banget. Oh, gurame. Campur bonsel. Ini kalian tahun 2018 ini. Ini polybagnya apa ini? Ini kalau gue kasih nonton ini dulu. Si Axis. Jadi sini tuh jadi itu. Siapa Pak? Hah? N. Iki anu toh vanila apa? Vanili. Vanili. Tanaman hias. Terus ini anggur jenis apa? CRV atau jenis apa? Jupiter. Oh, Jupiter. DP Dixon. Oh, Dixon.
Ini yang bagian nyambung-nyambung situ nih? Mas Ian. Oh. Ini dari apa, lokal. Berapaan biasanya gini-gini? Tapi memang ini melihara sampai buah itu tantangannya lebih berat dibanding yang ini. Ini harus dikawinkan. Nah. Kawinkannya itu ini kan dalam satu hari kan ada jatuhnya sama betina. Kalau harusnya bisa. Ini katanya satu di kebun bibit anggur aneka macam varietas. Polybag. Ini sekalian polybag-nya berarti? Iya. Oh. Itu yang itu toh yang tadi apa? Jambu apa itu? Itu anu black sapote. Itu. Oh, black sapote. Sawo apa jenenge itu lah. Oh. Ini black sapote ya, Pak? Ini apa-apa? Iya, ketoke ya. Apa? Modelnya kayak bonsai tapi wis demenak kene. Wis. Itu padahal ngani ya, Mas, apa sebenarnya? Buah tim, Bu. Ini apa ya? Oh, bunga ya, bunga sepatu ya? Tapi sing yang asik itu warnanya apa? Kan biasanya merah itu. Ini pete ya? Iya, betul pete. Pete ngerti aku. Itu yang cilik-cilik. Kita coba yang itu kali Andra. Albasia Simon Salomon, Pak. Oh, Salomon. Yang Salomon. Anti apa? Tahan karat buruk. Ada sing lokal Salomon terus ya. Mionglok tempe kemul itu pakai kucai ini. Kucai ini kan banyak di Bleduran juga toh? Iya. Oh, oh. Kalau di warna ini nganu. Sauntang isi limo ya, Mas? Isi limo, Pak. Ya. 10.000. Sawit 2.000 ya. Iki singon apa ki? Jenisnya mung siji. Iki kapur, Pak. Oh, singon kapur. Emang ana berapa jenis? Kalih. Sijine? Sijine sing nopo nggih? Sing abang niku kados. Iki dhuure pira ki? 2 meteran ya. 1,5 meter. Kalih meter. 1,5 nggih, Mbah? Nggih, kalih meter. Napa ndi, Mbak? Ya nyebak dene. Nah, tenang iki. Sewunan isi piro kuwi? Oh, 1000 ya, sing gedhe 2000 nggih. Oh, alah nggih. Tapi nek cilik kan tandur ning salak mboten ketok nggih, Mbak. Nggih, mati. Oh, oh. Salak niki pinten, Pak? Jenenge nek kulaan harga sini. Hah? Letre iki piye? Om letre ka udun. Lagi sekarang. Sekarang pinten? 27 niku napa? Per 2700 per kilo. Mudune karena ukurane cilik napa karena do bosok? Sepi ya, terus lagi sepi. Pasar sepi terus biasa. Ini biasanya dikirim tempun di Sumatera nan toh. Oh, lha nggih, makane nek ora mungkin sing go Jogja toh. Ngicipi ya, Mas. Mas ngicipi. Oh, biasa Jogja Pak. Liburan sebulan. Oke. Okay. Ini es campur. Oh, itu apa susu? Buahnya. Apa itu, Bu? Ini santan sama gula. Gak bekerjain, enggak ya? Enggak enak. Sama blenderan kue ini. Oh, jadi harum ya.